Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Gimana kabarnya setelah 3 minggu kita belum ketemu? Ya, sehat-sehat saja, Pak. Bapak lagi sedang apa? Jaga kebun, Pak, di sini. Kebetulan banyak monyet mau manjak pohon kelapa kita. Oh. Makanannya setelah 3 minggu ini makanannya apa? Kerang bakau, Pak. Itu saja saya makan. Di mana carinya kerang bakau? Kita nyari di sebelah timur itu. Bisa tunjukkan? Bisa. Ayo. Hari-hari Bapak sendirian di sini? Iya, sendirian. Jaga pohon kelapa ini. Soalnya Pak, banyak monyet di sini mau manjak makan buahnya. Makan beras? Enggak, Pak. Cuma kerang bakau saja saya makan di sini, lalu saya bakar. Selama berapa bulan ini? Ya, 3 minggu. Mari Pak, silakan masuk ke sini. Saya mau nyari dulu untuk kita bakar. Gimana caranya ngambil gitu, Pak? Ini Pak, kita lihat ke bawah-bawah pohon ini. Oh iya. Di air ada airnya sedikit. Di situ dah dia nempel di kayu itu. Coba perlihatkan, Pak. Iya, Pak. Oh, ini Pak. Yang mana? Yang mana? Yang ini. Yang mana? Mana? Coba. Ini. Ini jenisnya Pak, saya ambil lalu saya bakar ini. Iya. Ini. Coba nyari dulu ke sini. Iya, iya. Oh, ini lagi. Nah, mana-mana. Coba saya masuk dulu, Pak. Biasa di pohon ini dia lengket. Jadi Bapak tiap hari begini, Pak. Iya, kalau saya sudah lapar, saya nyari ke sini. Saya bakar nanti sore buat nanti malam. Ayo, Pak. Iya. Kita keluar dah. Gimana caranya membakar itu, Pak? Cara makan kerang bakau? Ini kita bakar sama kulitnya. Habis itu baru kita bersihin kotorannya di dalam, langsung dicuci ya, dimakan terus. Tik. Jadi ini Pak, bekas-bekas ini bekas Bapak yang makan? Iya Pak, ini dah bekas saya makan itu. Saya bakar, baru saya cuci ini. Ini bekas kulitnya semua ini. Saya bakar di sini. Jadi lauknya nggak ada? Hanya ini saja Pak. Nggak ada nasi saya makan. Ini pohon kelapa saya belum buah. Mana air sulit saya mau dapat air minum. Sekarang Pak, saya mau cari kayu bakar dulu. Oh. Untuk bakarin ya. Oh iya. Oh, jadi Bapak setiap hari begini ya, Pak? Iya. Kayu ini saja saya bikin bakar, kayu kering. Ya, Pak, bagaimana cara bakarnya ini? Kerang bakau ini. Coba. Ya, saya ambil korek dulu ke gubuk saya. Oh iya.
Ini Pak enggak menggunakan bahan bakar untuk menyalakan ini. Enggak, Pak. Ini pakai korek ini aja kita bakar satu batang ke sini. Oh. Coba Pak bakar, gimana cara bakarnya, Pak? Ini, Pak. Ya. Ya. Itu Pak, enggak mau dicuci? Enggak, dibakar begini saja, Pak. Kalau sudah masak baru kita kupas kulitnya, baru dicuci. Oh, itu ya. Iya. Kalau sudah matang begini kita pukul-pukul pakai batu ini. Mana dia, Pak? Ini Pak, sudah hangus kulitnya ini, Pak. Saya anu dulu, siram biar enggak panas, saya pegang. Ya begini, Pak. Enaknya kita bawa ke gubuknya Bapak ya? Iya. Kita ke sana aja. Ya, Pak, bagaimana caranya, Pak? Ini Pak, kita tarik isinya keluar. Iya, iya. Baru kita anu cuci begini. Bapak selama ini makan begini enggak sakit perut ya? Enggak, Pak. Ada obatnya kayu pahit. Dari zaman nenek moyang kita itu kayu tuh terkenal. Bisa kita lihat kayu obat kayu pahitnya? Bisa, Pak. Mari saya tunjukkan. Ayo. Coba. Ayo, Pak, di mana? Ini sudah kita mau rapat ini kayu pahit itu. Coba lihat. Tunjukkan. Mana, Pak? Ini, Pak, kayunya. Yuk, bisa diperlihatkan akarnya. Ini, Pak. Nih, ini bentuk kayunya. Yang jadi, dimakan? Yang kan, dijadi obatnya itu bagaimana? Kita masak ini, kita minum airnya, Pak, kayu ini. Keluar darah ini juga, Pak, diminum sama orang. Kayu pahit. Bisa dicabut, Pak? Bisa. Oh, coba, yuk. Ini akarnya, Pak. Mana? Ini obatnya, Pak. Iya. Pahit ini. Pahit sekali. Kita masak ini, baru kita minum airnya. Oh iya. Jadi ini, Pak, luas kebun saya ini. Pohon kelapa. Iya, iya, iya. Ada berapa ini? Ada berapa pohon anunya, pohon kelapanya? 8, 9. Saya bikin pondok satu di bawahnya, Pak. Oh iya, iya. Pakai daun kelapa. Gimana caranya? Cukup lama, Pak, kalau kita mau saya contohkan sama Bapak. Kalau lebih singkatnya, Pak, kita patahkan ini, baru digigit. Pahitnya itu kan kita anu, kita minum. Begini, Pak, caranya. Coba. Ini pahit. Pahit ya. Maka namanya kayu pahit. Nanti lain kali saya datang ke sini baru dicontohkan lagi. Iya. Mari, Pak, kita ke pondok dulu hampir sebentar. Oh iya. Iya. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Iya. Ini dah pondok saya, Pak. Inilah tempat Bapak kalau malam di sini. Iya, kalau malam saya di sini. Pak, terima kasih, Pak, atas waktunya. Semoga sehat selalu, Bapak. Amin. Semoga kita ketemu lagi. Iya. Ayo, Pak, mari, Pak. Iya, Pak.